suruh bosnya datang ke kantor ya, suruh menghadap pasti operasional nanti ya, ya mas ya. Penyelidikan tersebut karena ini sudah seringkali Satpol PP menyampaikan bahwa yang punya menikah rokok sudah kita panggil jasa baik dengan Satpol PP. Terus itu saya tarankan segera mungkinlah untuk membuat izinnya. Ternyata mereka menunggu-menunggu terus sampai sekarang tidak ada, sampai-sampai kita disampaikan oleh lapor dengan atasan kita dipanggil sama wali kota. Bagaimana tindak lanjutnya bahwa mereka tidak dirijen? Sudah segel aja. Sudah hari ini kita segel. Kan mereka tidak sudah sama kabit perda juga sudah dipanggil, sama rekan-rekan kita sudah dipanggil, menghadap kasih pemerintah sudah saya panggil. Mereka ternyata tidak jual niatnya untuk memproses sebenarnya. Kalau memang proses sebenarnya kelurahan kan ada niatnya, sekarang belum ada sama sekali. Makanya kita ambil keputusan ya udah dibikin aja udah disegel. Cuma kurang lebih 6 bulan sebelum puasa itu sudah berlaku, sudah jalan karaoke-nya ini.